Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Istana tempat Yue Ye tinggal, itu adalah bangunan berlantai dua. Dibandingkan dengan istana-istana megah dan mewah yang terletak di Moon Demon Palace, istananya tampak tidak begitu menarik. Tetapi faktanya, bahwa ia memiliki istana sendiri di bagian dalam kastil bulan, adalah bukti yang cukup tentang posisinya di dalam klan bulan. Yue Ye dengan tenang berdiri di ruang tamu, yang mengenakan rok panjang ungu. Rambut panjangnya terurai, dan dia tidak memiliki kosmetik apapun di wajahnya yang cantik alami. Tanpa perhiasan pada dirinya, dia menatap Long Hao Shen yang perlahan-lahan yang berjalan ke arahnya. Yang mulia, ucap Long Hao Shen sambil menatapnya, dan ia diam-diam terkejut, bahwa di luar kesulitan mereka sebelumnya, penampilannya saat ini benar-benar halus dan kinclong. Yue Ye melambaikan tangannya dan memerintahkan kepada pelayan wanitanya. Kamu bisa pergi, ucap Yue Ye. Baik putri. Keempat pelayan yang melayani di dekatnya dengan cepat keluar dari aula lebar, San hanya menyisakan Long Hao Shen dan Yue Ye. Aku tidak berharap kamu datang begitu cepat, kata Yue Ye sambil tersenyum, serta mengisyaratkan padanya untuk mendekat. Berjalan ke kursinya, dia duduk sebelum mengisyaratkan Long Hao Shen untuk melakukan hal yang sama. Maaf telah mengganggu kamu, Yang Mulia, ucap Long Hao Shen sambil dengan tenang tersenyum. Pada saat ini, dia tampak agak tenang, dan tidak mengeluarkan sedikit pun kecemasan. Yue Ye menatap lurus ke wajahnya, dan bertanya dengan suara lembut, lalu, apakah misi Kapten Long telah selesai? Tanya Yue Ye. Mata Long Hao Shen tiba-tiba berkelap-kelip dengan cahaya dingin, dan segera mengungkapkan tampilan yang serius. Baginya, tempat ini adalah sarang harimau, dan tidak bisa dipercaya begitu saja. Yue Ye secara alami memahami pikirannya, dan berkata sambil tersenyum. Kapten Long tidak perlu khawatir, mereka hanya orang-orang kepercayaan aku yang ada di sisiku. Tidak ada dari mereka yang berani bergosip, ucap Yue. Long Hao Shen sengaja menenangkan ekspresinya. Dengan tenang dia menjawab, ya, aku tidak meragukan kata-kata kamu. Mempertimbangkan kemampuan Presiden Yue Ye, aku percaya, bahwa dia tidak akan membiarkan orang-orang di sisinya menunjukkan ketidaktaatan untuk kedua kalinya. Ucap Long Hao Shen. Ekspresi cemberut muncul di wajah Yue Ye. Apakah kamu mengejekku? Ucap Yue Ye. Aku tidak berani, aku hanya berbicara jujur. Kami tidak dapat menyelesaikan misi ini, tetapi tidak perlu bagi kami untuk melanjutkannya. Aku berencana untuk kembali ke aliansi, bisakah kamu membantu aku? Ucap Long Hao Shen. Long Hao Shen tidak berencana untuk mengomel padanya, dan langsung ke pokok permasalahannya. Yue Ye mengerutkan alisnya dan menjawab, ini bukan masalah. Terakhir kali aku melapor kepada ayahku, dan dia sangat marah, nasib buruk pun akhirnya melanda orang-orang di provinsi Naraik itu. Setelah perintah yang mulia untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh, ketiga dewa iblis mereka segera diadili oleh kaisar dewa iblis kami, dan akhirnya kehilangan perintah atas bawahan mereka. Tapi masalahnya, untuk sementara aku tidak bisa meninggalkan kastil iblis bulan, karena masih ada beberapa hal yang harus aku tangani di sini. Jika kamu ingin kembali, aku dapat mengatur grup pedagang yang bertindak atas nama grup merchant Yue Ye kami untuk kamu. Setelah pembalasan yang diderita oleh orang-orang yang menyerang kami terakhir kali, aku telah memperkirakannya, bahwa tidak ada yang akan berani melawan kelompok pedagang kami lagi. Selain itu, kamu akan dapat meninggalkan tanpa terluka untuk menuju kuil aliansi. Jawab Yue Ye. Long Hao Shen mengangguk sebagai jawaban. Terima kasih banyak. Kapan kita bisa berangkat? Tanya Long Hao Shen. Yue Ye memberikan jawaban yang tidak bahagia. Aku bukan dewa. Aku perlu waktu untuk mempersiapkan semua ini. Ini akan memakan waktu setidaknya 3 hari, dan paling lama 10 hari. Aku harus melakukan persiapan yang baik untuk ini. Jawab Yue Ye. Baiklah kalau begitu, ucap Long Hao Shen, kemudian ia bertanya. Bagaimana caranya Yang Mulia memberitahu aku? Tanya Long Hao Shen. Yue Ye menjawab, yang terbaik adalah membuat kamu tinggal di sini untuk saat ini, saat kamu menunggu aku untuk menyelesaikan semua persiapannya sebelum kamu pergi.
Aku punya banyak kamar gratis di mana kamu bisa tinggal, dan ini bukanlah tempat di mana orang berani masuk dengan gegabah. Jawab Yueye. Hah, kamu ingin aku tinggal di sini? Ucap Long Hao Shen terkejut. Long Hao Shen segera berhati-hati. Yueye tidak bisa menahan tawanya. Bagaimana mungkin orang yang bijaksana dan berpandangan jauh seperti Kapten Long, bisa mengajukan pertanyaan konyol seperti itu? Jangan bilang padaku kalau kamu takut aku akan memiliki niat buruk terhadap kamu. Jika ini niat aku bisa saja menolak untuk bertemu dengan kamu. Tapi tetap saja, metode teman kamu benar-benar terlalu biadab. Karena melakukan tindakan buruk apapun terhadapmu, itu akan mencegah pembatasan pada tubuhku dari rasa lega, ini hanya akan sama dengan meminta kematian. Apakah ini sikap yang harus kamu miliki sebagai kolaborator? Ucap Yueye. Ekspresi Long Hao Shen kembali normal, memberikan jawaban yang acuh tak acuh. Kolaborator ya, kamu adalah putri iblis, dan hubungan kita paling banyak adalah di mana kita saling memanfaatkan, dan tidak lebih. Berbicara tentang kolaborasi, itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Jika aku tidak salah menebak, sumber daya yang kamu bawa kembali terakhir kali, itu pasti diangkut ke Modu Core City. Bisakah kamu benar-benar mengatakannya, bahwa kamu tetap netral? Ucap Long Hao Shen. Yueye mengangguk tanpa ragu. Tentu saja aku bisa. Ini adalah moto terpenting yang kita miliki sebagai pedagang freelance. Kamu baru saja melihat barang-barang yang aku bawa kembali, tetapi tidak bisa melihat apa yang biasanya aku bawa ke sisi manusia. Kali ini, ketika kamu mengikuti karavan aku kembali ke Kuil Alliance, aku akan membiarkan kamu melihatnya lagi. Ucap Yueye. Long Hao Shen membalas. Nah, itu pasti akan bagus. Ucap Long Hao Shen. Yueye menatapnya dengan bersemangat, lalu tiba-tiba berdiri dan menuju ke arahnya. Kalau begitu, kalau boleh aku bertanya, kapan kamu akan meminta teman kamu menghilangkan batasan yang dia tempatkan di tubuh aku? Aku dengan tulus bekerja sama dengan kamu di sini. Tetapi memiliki benda ini di dalam tubuh aku, itu membuat aku merasa gelisah dan gugup, dan benar-benar sakit luar biasa. Ucap Yueye. Ketika dia berkata begitu, dia melunakkan tubuhnya, dan ingin duduk di pangkuannya. Long Hao Shen telah waspada sejak ia memasuki kota, jadi reaksinya secara alami agak cepat. Tubuhnya berkedip dan meninggalkan kursinya, dan tubuh Yueye yang fleksibel hanya nyaris bersentuhan dengan pahanya, sebelum jatuh di kursi tempat Long Hao Shen duduk. Apakah aku sangat menakutkan? Tanya Yueye dengan kepahitan tersembunyi. Wajah Long Hao Shen tampak lebih dingin. Yang mulia, harap tunjukkan diri kamu dengan bermartabat. Aku percaya, bahwa jika mempertimbangkan posisi kamu, agar menemukan tempat di Modu Core City untuk aku, itu tetap tidak akan sulit bagi kamu. Setelah menyiapkan karavan, kamu bisa mengirim seseorang untuk memberi tahu aku. Ucap Long Hao Shen. Yueye mengerutkan alisnya dan menyatakan. Kamu benar-benar tidak asik. Tubuh bagian aku yang mana, yang tidak bisa dibandingkan dengan gadis itu. Ucap Yueye. Long Hao Shen dengan acuh tak acuh menjawab. Makanan yang lezat sekalipun tidak akan membangkitkan selera perut yang sudah teriyai penuh. Balas Long Hao Shen. Perubahan tiba-tiba muncul di mata Yueye. Oh, benarkah begitu? Tapi, dari apa yang aku tahu, kalian semua, baik manusia ataupun iblis, itu pada umumnya rakus dan tidak pernah puas dalam hal ini. Ayah aku memiliki ratusan selir, bahkan ada dari pihak manusia di antara mereka, selain wanita cantik dari klan iblis. Dan aku pernah mendengarnya, bahwa Yang Mulia Kaisar Dewa Iblis pun memiliki lebih dari 1000 selir. Jangan bilang padaku dengan pikiranmu, bahwa mereka masih belum makan sampai kenyang. Ucap Yueye. Setelah jeda sedikit, Yueye memberinya tatapan provokatif. Atau apakah kamu tidak baik dalam hal ini? Tambah Yueye. Sayangnya, dia memilih target yang salah untuk diprovokasi ini, dan Long Hao Shen segera tampak terganggu. Tidak ada gunanya dalam hal ini. Apa yang sebenarnya kamu bicarakan? Tanya Long Hao Shen. Melihat penampilannya yang polos, Yueye segera merasa malu, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Berapa umurmu tahun ini? Tanya Yueye. Meskipun Long Hao Shen memiliki tubuh yang semakin tinggi, dan temperamen yang semakin mantap, bagaimanapun juga, dia masih sangat muda, dan wajahnya masih membawa jejak kekanak-kanakan.
Aku tidak akan memberitahumu, jawab Long Hao Shen. Penolakan yang sangat keras diberikan padanya. Yue Ye berkata dengan jengkel, baiklah kalau begitu, lihat benda ini, tahukah kamu apa itu? Ucap Yue Ye. Saat dia berkata begitu, pancaran sinar segera menyala dari tangannya, dan sepertiga dari tongkat logam panjang sekitar 1 meter langsung muncul, dan dia tunjukkan kepada Long Hao Shen. Tanpa sadar, Long Hao Shen mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Saat dia menyentuh tongkat itu, energi spiritual di tubuhnya tampaknya telah diaduk, dan tongkat kecil itu sedikit meringankan tubuhnya, sebelum mengeluarkan kilatan ungu, dan kemudian mengembun 2 digit di udara. Melihat 2 digit itu, Long Hao Shen dan Yue Ye, keduanya sama-sama terkejut. Hah, 15. Ucap keduanya bersamaan. Sialan, kamu membodohi aku. Long Hao Shen berteriak marah. Itu sudah jelas, tongkat logam kecil ini digunakan untuk mengukur usia orang. Ternyata dia telah ditipu. Yue Ye dengan lamban menatapnya. Kamu baru 15 tahun. Oh surga, ini tidak nyata kan, ucap Yue Ye. Long Hao Shen mendengus dingin. Kamu telah membodohiku. Aku akan menyita benda ini, ucap Long Hao Shen. Saat dia berkata begitu, dadanya melepaskan kilatan emas, dan tongkat logam itu tersedot ke dalam Pendant of Eternity dengan cara muluk. Heh, benda ini sangat mahal, dan sangat langka pada saat itu. Ucap Yue Ye sambil mengulurkan tangannya, dan menuntutnya untuk dikembalikan. Long Hao Shen mengabaikannya, dan kembali ke pintu keluar. Aku percaya, jika mempertimbangkan status kamu, menemukan tempat di mana aku akan tinggal, itu tidak akan sulit. Aku akan mencari penginapan sendiri. Kirimi aku berita secepatnya, atau jangan salahkan aku karena menjadi tumpul. Karena aku berani datang, aku tidak takut dengan trik apapun yang mungkin kamu lakukan. Ucap Long Hao Shen, dia tidak ingin terus bertengkar dengan gadis itu, dan meninggalkannya begitu saja. Baiklah, aku akan menyiapkan tempat tinggal kamu. Bagaimana kalau nanti kamu terjebak ketika mencari tempat tinggal? Kata Yue Ye dengan kepahitan yang tersembunyi. Setelah kesadaran seperti itu, dia saat ini sangat terkejut. Berkenaan dengan Long Hao Shen, dia selalu merasa sangat ingin tahu. Dia secara alami bisa mengatakannya, bahwa Long Hao Shen yang berusia kurang dari 20 tahun, tapi dia tidak berharap, bahwa dia masih 15 tahun. Manusia dan iblis itu berbeda. Iblis yang kuat, semuanya memiliki kemampuan alami yang kuat, meskipun akan sangat sulit bagi mereka untuk mengolahnya. Hanya beberapa klan kuat yang relatif pandai berkultivasi, tetapi selain dari mereka, bahkan dewa iblis akan kesulitan untuk meningkatkan budidayanya. Tetapi manusia berbeda. Manusia tidak memiliki kemampuan bawaan yang sama, tetapi kemampuan pertumbuhan pasca kelahiran mereka, itu tidak akan terbatas. Meskipun itu dipengaruhi oleh bakat bawaan mereka, kreativitas dan pertumbuhan mereka, itu masih sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan iblis. Kalau tidak, bagaimana mungkin manusia bisa bertahan begitu lama, saat melawan serangan terus-menerus dari pasukan iblis tanpa jatuh? Mencapai tingkat kelima pada usia 15 tahun, Yue Ye belum pernah mendengar hal seperti itu sampai hari ini. Selanjutnya, Long Hao Shen sudah menjadi kapten regu perburuan iblisnya sendiri. Mengingat kecerdasan Yue Ye, dia bisa mengatakannya, bahwa mengingat usia dan kemampuan Long Hao Shen, bakat bawaannya harus mencapai puncak tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia. Jika cukup waktu diberikan untuk memungkinkannya tumbuh besar, ia pasti menjadi ancaman besar bagi pihak iblis. Pikir Yue Ye. Namun, ada sedikit di mana dia tidak menipu Long Hao Shen, itu mengenai kecenderungan dari pribadinya. Terlepas dari sisi manapun, iblis atau manusia, ia tidak memiliki preferensi. Baginya, keuntungan dan kekuatan adalah hal yang paling penting. Dengan demikian, meskipun dia menemukan potensi menakutkan Long Hao Shen, itu tidak menyebabkan pikirannya bermasalah. Dia hanya diam-diam memutuskan, bahwa ini sudah lebih merupakan alasan baginya, untuk berteman baik dengan pria kecil ini. Pada saat ini, seorang pelayan tiba-tiba datang dengan tergesa-gesa. Yang mulia, Kaisar Dewa Iblis telah datang. Dia ingin semua orang di markas dalam, pergi keluar untuk menemuinya. Ucap sang pelayan. Apa? Yue Ye terkejut, dan ekspresinya sangat berubah. Long Hao Shen bahkan lebih stres, dan tanpa sadar mengepalkan kedua tangannya. Silakan turun dulu, aku harus berganti pakaian, ucap Yue.
Setelah terguncang sebentar, Yueye melambaikan tangannya, dan memerintahkan pelayan untuk keluar. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.